Oke, welcome back to my channel. Salam sehat, salam semangat untuk teman-teman yang baru nonton di channel saya atau yang baru mampir atau baru ya iseng-iseng masuk ke channel saya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membongkar dan melihat isi dalam baterai power tools merek Inco. Ya, untuk melihatnya sebaiknya teman-teman menonton video sampai habis ya. Oke, ya sekarang saya sudah membuka baut-bautnya. Untuk sementara saya sudah membuka. Ya, tinggal saya mencopot satu per satu. Tidak mudah dan tidak sulit membuka baut-bautnya. Hanya saja harus memerlukan kunci kunci L bisa, kunci set pun bisa, yang untuk membuka handphone itu bisa. Kita buka satu persatu, yang terutama kita buka empat baut ya, yang ada di dalam bawah belakang baterai ya, power toolsnya. Setelah kita membuka empat baut tersebut, kita congkel dengan alat. Kalau ada teman-teman ada alat atau misalnya kartu atau ke kartu perdana yang sudah tidak bisa dipakai, saya sarankan pakai itu agar supaya baterai power toolsnya tidak lecet. Nah, setelah bautnya terbuka, kita angkat pelan-pelan agar supaya tidak ada barang-barang yang tercopot yang tidak kita perhatikan ya. Oke, sekarang kita sudah buka ya. Untuk baterainya mirip baterai power tools yang ada beredar di sekarang di sini, nah, di market-market yang kita beli. Namun baterai ini berkualitas. Ini kan mereknya merek Cina. Kalau di Indonesia baterai merek Panasonic dan sebagainya. Untuk baterainya isinya 2000 mAh ya, teman-teman. Inco ini ternyata baterainya ada kelihatannya 6 min. Ini kita bisa cabut ya guys. Sekarang kita copot. Ya. Sungkil di sini ya teman-teman supaya agar aman. Oke, kita angkat. Terlihat ternyata ada berapa baterainya ya, ternyata baterainya ada 5 guys, 1 2 3 4 dan 5. Oke, mereknya High, mereknya High Tat. Oke, merek Cina yang di sana yang terkenal ya. Kalau kayak di Indonesia Sony seperti itu. Oke. Ini apa? Oh, untuk pengamannya ya. Pengamannya ya. Ternyata seperti ini baterainya. Kita lihat teman-teman, 2000 ya. mAh ya, 2000 mAh. Ini 2000 mAh. Ini 2000 mAh. Ternyata itu baterai total itu mirip dengan Inco ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Kritik, saran, komen. Jangan lupa, nanti kita akan membuat tutorial-tutorial lagi mengenai power tools.
Okay, see you next time. Dah.